Halo cuy, selamat datang kembali di channel Review Murah ya. Di video ini aku akan coba cek keaslian dan juga review-review sedikit tentang HP Oppo A574/64 yang lagi banyak dijual murah terutama di toko-toko online dengan harga 600 ribuan. HP ini cukup menggoda karena cuma dengan duit Rp600.000 kita bisa dapetin HP dengan RAM 4 GB ya. Tapi setelah aku beli HP ini, aku menemukan beberapa kejanggalan di HP ini Terutama di bagian memori, kamera, box, IMEI, dan juga aksesorisnya Oke, untuk pertama-tama kita mulai cek dari memorinya dulu ya Kita zoom dulu biar kelihatan dengan jelas Oke, kita cek di tentang ponsel HP ini Kita ke pengaturan dan ke tentang ponsel ya Nah, di tentang ponsel HP ini itu memorinya 4 GB untuk RAM dan ROM-nya itu 64 GB. Tapi asal kalian tahu sebenarnya untuk memori RAM dan ROM HP ini itu bukan 4/64 tapi cuma 3/32 ya. Kita bisa cek pakai aplikasi ya. Di sini aku pakai dua aplikasi biar adil, pakai DevCheck dan juga aida 4 Kita ke DevCheck dulu, kita coba ke DevCheck dan juga masuk ke hardware kayak gini. Setelah itu kita geser ke bawah ya. Kita geser ke bawah kayak gini. Nah di sini akan terbaca untuk memori RAM-nya itu sebenarnya cuma 3 GB ya, bukan 4 GB dan untuk penyimpanannya itu cuma 32 GB, tapi di sini terbacanya 25 GB doang karena mungkin beberapa udah kemakan sistem. Ya dari 25 GB sampai 64 GB itu kan jauh banget. Ya ini sih 32 GB bukan 64 GB ya kayak gini. Selanjutnya kalau kalian belum percaya sama aplikasi ini, aku pakai Aida 64 untuk ngecek juga ya. Di sini aku masuk ke AIDA 64 dan ke bagian sistem kayak gini. Nah, di sini kan terbaca juga untuk RAM terpasangnya itu cuma 3 GB ya. Ini 3 GB LPDDR3. Dan untuk ukuran penyimpanannya di sini terbacanya 25,08 GB ya. Ini 32 GB aslinya, bukan 64 GB. Jadi untuk kesimpulan memorinya yang asli di HP ini itu 3/32 ya, bukan 4/64 seperti yang ditentang ponsel. Berarti ini tentang ponselnya ada pernah oprekkan kayak gitu sih. Selanjutnya aku mau ngomongin masalah kamera di HP ini ya. Ya kamera HP ini tuh yang belakang resolusinya itu 13 megapiksel dan kalau untuk foto kamera belakangnya ini bening banget ya kalian bisa lihat untuk kamera belakangnya ini bening banget ya jujur aja ini kamera belakangnya bening banget ya ini kamera belakangnya sangat sangat bagus untuk HP yang harganya cuma 600 ribuan kayak gini tapi ini untuk kamera depannya ya Kamera depannya ini resolusinya 16 megapiksel lebih gede daripada yang kamera belakang. Tapi saat dipakai untuk foto, ini kalah jauh sih sama kamera yang belakang. Ini kelihatan lebih ngeblur ya. Ini blur-blur parah kayak gini kamera depannya. Dan di sini aku akan coba bandingin sama kamera 5 megapiksel HP Realme C3 milikku. Nah ini dia aku bandingin sama kamera Realme C3 milikku Kameranya jauh banget ya Kelihatan lebih ngeblur HP yang kameranya 16MP ini Harganya cuma 600 ribuan Kalah jauh sama kamera 5MP dari Realme C3 milikku Dan sialnya lagi nih Ini mungkin aku aja yang dapat kayak gini Tapi aku udah dua kali beli HP Oppo A57 tuh kasusnya sama seperti ini Saat dipakai untuk filter Ini akan otomatis keluar sendiri kayak gini Ya, ini kan kalian lihat, kalau dipakai untuk filter ini keluar sendiri. Ya, aku cobain lagi kayak gini. Kita ke filter warna cantik ini keluar sendiri, nggak bisa dipakai untuk filter HP ini. Dan di kamera belakang pun kasusnya sama kayak gini, ya. Ini kamera belakang, dan aku coba untuk filter warna cantik kayak gini. Nah, kayak gini akan otomatis keluar sendiri, jadi filternya ini nggak bisa dipakai, ya. Nah aku cobain lagi kamera belakang hasilnya sama aja Jadi untuk kameranya kayak gitu udah kamera depannya itu ngeblur dan nggak bisa dipakai filter warna cantiknya itu aneh banget sih Oke selanjutnya aku mau ngomongin boxnya itu juga aneh ya ini saat aku beli box HP ini tuh aneh banget Nah ini lihat ini kan yang di atas ini RAM nya itu tulisannya 3GB untuk RAM dan 32GB untuk ROM tapi yang di bagian bawah sini tulisannya 4 GB RAM dan 64 GB RAM. Jadi yang benar yang mana nih? Yang benar atas atau bawah? Ya, di tentang ponselnya sih sama dengan yang bawah, tapi setelah aku cek aslinya pakai aplikasi DevCheck dan juga Ida64 itu sama seperti yang di atas ini. Ya jadi kemungkinan yang tempelan ini tuh editannya sama dengan ROM yang dipakai di tentang ponselnya Tapi untuk bagian dalamnya aslinya itu RAM dan ROMnya ikut yang atas ini ya RAM aslinya itu tiga giga dan ROM aslinya itu tiga puluh dua giga aneh banget kan masa box yang bawah empat empat yang atas tiga 32 dua aneh banget sih. Oke, selanjutnya kita ngomongin masalah IMEI di HP ini ya. Selanjutnya IMEI yang ada di dalam HP ini tuh kerasa aneh banget sih. Ya, kita coba cek IMEI-nya ya pakai bintang pagar 06 pagar kayak gini. Selanjutnya aku udah masukin nomor IMEI-nya itu di bagian pemeriksaan status keaslian dan garansi di website resminya Oppo ya. Kita cocokkan 867304052042262 udah sama. Selanjutnya aku cek ya kayak gini. Nah kita tunggu beberapa saat Ini emailnya nggak kedetek di website resminya OPPO Kalau ini email HP OPPO Walaupun email dari OPPO luar negeri itu pasti kedetek di sini ya Karena ini website resminya OPPO support OPPO.com Bukan OPPO Indonesia doang ya Kalau wilayahnya luar negeri pasti ada wilayahnya di luar negeri tapi kalau ini nggak kedetek sama sekali kayak gini, artinya ini IMEI-nya dari bukan HP Oppo. Mungkin ini IMEI HP lain terus disuntikan ke dalam sini ya. Yang penting ini kedaftar di database command Print. Tapi saat IMEI-nya aku cek di database command Print, ini IMEI-nya kedaftar ya. Ya di video unboxingnya aku udah cek juga dan ini IMEI-nya kedaftar di database command Print. Jadi ini IMEI-nya aman walaupun bukan IMEI dari Oppo asli ya selanjutnya aksesoris yang didapat kalau kita beli HP Oppo A574 per 64, 600 ribuan ini ini kebanyakan aksesorisnya nggak ori ya terutama di bagian kepala chargernya itu nggak ori ini kerasa banget kalau kepala charger nggak ori ya aku tunjukkan dulu kayak gimana kepala chargernya ya ini susah banget bukanya oke nah kita buka dulu nah ini bukanya keras banget kayak gini ya dan untuk kepala chargernya tuh kepala charger yang nggak ori kayak gini Nah di video unboxingnya aku udah timbang kepala charger HP ini tuh beratnya cuma 36 gram doang Sedangkan untuk kepala charger OPPO yang ORI kayak gini tuh beratnya bisa sampai 50 gram lebih ya Tapi kalau ini beratnya cuma 36 gram doang Dan kalau diketuk-ketuk kayak gini tuh akan kerasa banget kalau charger kayak gini tuh nggak solid Ya aku saranin aja kalau kalian beli HP kayak gini Charger yang KW kayak gini nggak usah dipakai Mendingan kalian beli sendiri charger yang ORI ya Atau pakai charger yang ORI dari HP lain pun nggak apa-apa Karena charger ORI itu... Putnya lebih jelas, ya. Ya selanjutnya selain kekurangan HP ini itu banyak Kelebihan HP ini itu juga banyak juga ya Yang pertama itu kelebihannya jelas di harganya yang cuma 600 Jadi ya, harga harga 600 ribuan lebih dikit kurang dikit kayak gitu Kita udah bisa mendapatkan HP yang lumayan enak dipakai Walaupun tadi kekurangannya banyak ya Ya coba aja kalian kalau punya duit 600 ribu, Mau beli HP resmi itu ya hampir gak ada sih untuk sekarang Itu pun ada HP iCherry yang resmi C251 Diamond itu harganya 750 ribu. HP Vava juga 750 ribuan ya kalau HP yang resmi harga 600 ribuan kayak gini kurasa hampir nggak ada sih yang dapat RAM 3GB kayak gini Ya selanjutnya kelebihan HP ini tuh walaupun harganya cuma 600 ribu tapi multitouch HP ini tuh bisa sampai 10 touch ya kita cobain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya kita cobain ya kita cobain nah ini dia sampai 10 touch ya kelihatan kan 10 touch kalau kita beli HP resmi yang harganya 600 ribuan kayak gini Nggak tentu kita bisa dapat yang 10 tos Kalau kita beli HP Eceri C251 Diamond itu ya Harganya 700 ribu kayak gitu Itu cuma bisa 2 tos doang Kalau ini bisa 10 tos ya Itu mantep banget sih Selanjutnya selain memori kamera dan IMEI HP ini tuh Spesifikasinya itu hampir seperti Oppo A57 kayak gini yang asli ya Oppo A57 2016 yang asli ya ini kita ke bagian hardware di dev Check ya untuk chipsetnya pakai Snapdragon 435 dan intinya itu 8 core tapi untuk pemrosesannya masih 28 nanometer ya jadi HP ini tuh cepat panas kalau masih 28 nanometer. dan untuk GPU nya itu pakai GPU Adreno TM505 frekuensi maksimalnya sampai 450 mHz ya dan HP ini tuh nggak support dukungan Vulkan untuk OpenGL nya masih pakai OpenGL ES 3.1 untuk layarnya HP ini pakai resolusi layar 1280 kali 720 pixel dengan kepadatan 282 ppi ya. Tapi untuk kontras HP ini tuh ya kelihatan kebiru-biruan kayak gitu karena kemungkinan untuk LCD-nya itu nggak ori tapi untuk yang nggak orinya itu yang bagus lah bukan yang abal-abal kayak gitu. Karena untuk LCD yang abal-abal tuh biasanya tos nya itu cuma bisa 5 tos atau 2 tos kayak gitu. Kalau yang ini masih bisa 10 tos itu mantap banget ya. Oke, dan untuk ukuran layarnya hp ini? Layarnya 5,2 inch dan untuk frame rate-nya sampai 60 Hz ya. Oke, dan untuk memorinya tadi ditentang ponsel 4 GB tapi aslinya cuma 3 GB untuk RAM dan untuk ROM-nya ditentang ponsel itu 64 GB tapi aslinya cuma 32 GB doang. Selanjutnya kita ke bagian sistem HP ini ya. HP ini itu pakai Android 6.0.1 Android Marshmallow ya dan selanjutnya ke baterainya. Untuk baterai HP ini 2820 mAh dan untuk jaringannya HP ini juga jaringannya aman ya kita udah bisa lihat tipe teleponnya GSM dan untuk kameranya resolusi kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depannya 16 megapiksel. Walaupun kamera depannya ini kalau buat foto-foto sih ngeblur ya dan sayangnya HP ini tuh nggak bisa buat filter kayak gitu. Kalau dipakai buat filter ini akan otomatis keluar sendiri. Dan untuk tes gaming HP ini, aku akan upload di channelku satunya namanya HRR tes Gaming. Nanti aku akan letak di deskripsi ya. Kalau kalian suka tes gaming, kalian subscribe aja channelku satunya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi dan aku akan tulis di komentar juga. Oke, jadi gitu aja untuk video review HP Oppo A57 x ribuan ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.